Oke, saatnya nyobain Hokben A, B, C, D. Alright, jadi kan sebelumnya gue udah review Hokben paket hematnya, Hoka Hemat. Nah, sekarang giliran dari paket A, B, C, D. Mana yang paling enak, mana yang paling worth it, karena harganya ini lumayan ya, hampir 2 kali lipatnya dari Hoka Hemat. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita mulai dari paket A. Paket A ini harganya Rp58.000 ya. Kita dapat beef yakiniku, kemudian dapat 2 shrimp roll, dan juga dapat 1 tori ball. Gua pribadi lebih suka beef teriyaki dibandingin beef yakiniku, karena beef yakiniku ini rasanya yang asin. Nah, di sini kita dapat ada paprikanya. Beda sama beef teriyaki, kita nggak dapat paprikanya, cuma dapat bawang bombay aja. Alright, kita cobain. Sebenarnya udah tahu ya. Beef yakinikunya. Simpel, biasa lah. Dan tori ball. Kayak yang gue bilang, beef yakiniku ini kurang begitu tasty buat gue. Beda rasanya sama daging asinnya yang beef yang Yoshinoya. Itu beda. Dia lebih kuat rasa paprikanya. Yang mana rasa paprikanya itu fine sih sebenarnya. Buat orang yang suka paprika mungkin okay. Tapi rasanya kayak sedikit off buat gue. Kalau shrimp roll sama tori ball-nya gue nggak masalah. Tapi tori ball sebenarnya kayak suka nggak suka ya. Kalau yang suka, ya suka. Gue lebih suka egg chicken roll pada akhirnya dibandingin tori ball. Jadi ini gue kasih 7 aja. Gue nggak akan beli paket A. Dari mana harganya juga paling mahal, Rp58.000 ya. Next. Next, kita ke yang paket B. Nah, kalau di paket B ini harganya Rp51.500. Kita dapat chicken yakiniku. Kemudian kita dapat 2 egg chicken roll. Tapi ini gue kasihan ya, gue dapat yang ujung kayak yang dipotong paling ujung. Terus dapat ebi furai juga yang kasihan juga ya, udah skinny banget. Kalau gue ke Hokben, kemudian gue beli yang chicken, itu gue merasa kayaknya kurang. Lebih enakan yang beef. Tapi balik lagi, kalau beefnya yakiniku juga kurang enak. Beef paling enak itu adalah beef dari yaki. Tapi kita coba lagi aja. Ini ya chickennya. Dia harusnya pakai paha sih. Duh, aneh aja. Nih, egg chicken roll mini. Tapi yang satunya dapat gede sih. Ebi furai. Overall ini lebih mending dibandingin paket A. Karena harganya juga lebih murah. Tapi chicken yakiniku ya rasanya yang nggak beef. Apa yang gue ngomong? Lebih enak yang beef dibandingin yang chicken. Tapi kalau dapet chicken, terus kita ya kalau misalnya kita lagi kepanitiaan, terus kita dapet yang ini karena yang lainnya habis, mau gimana lagi nggak masalah, ini tetap masih bisa kita nikmati. Nah, egg chicken roll ini enak sekali ya teman-teman. Dan juga kalau ebi furai itu biasanya mahal karena ebi kan. Kita dapetnya kecil segini doang. Tapi rasanya lumayan enak sih. Jadi kayak oke, not bad. Ini gua kasih 7,5. Next, kita ke paket yang C. Kok menarik yang paket yang C ini. Paket yang C, itu kita dapat beef teriyaki. Nah, ini beef yang manis ya. Dan kemudian kita dapat 2 shrimp roll, kemudian dapat 2 tori ball juga. Harganya Rp58.000. Kok bisa ya? Ini paket A cuma dapatnya 1 tori ball aja. Sedangkan di paket yang C, kita dapat 2 tori ball. Mungkin karena harga paprika. Makanya paprika tuh. Cuma dapat 2 atau 3 paprika, mendingan gue dapat 1 tori ball. Oke. Kita cobain. Sorry ya, gue lidah Jawa. Ini baru mantap. Ini bro. Ini mantap. Oke. Kalau misalnya 2 tori ball ini diganti egg chicken roll, gue kasih 10. Ini gue kasih 9,5. Enak sekali. Kayak gue bilang, beef teriyaki ini rasanya juicy sekali dan ada rasa manisnya. Ada rasa manis kayak kecap manis. Dan ini cocok sekali untuk lidah saya yang jawir. Kemudian kalau dari komposisi masanya ya,
ini paling banyak dong, karena ini dapat kita dapat 2 simprol, 2 toribol dengan harga 58.000. Yang mana kalau misalnya dibandingin sama paket A, kita cuma dapat paprika doang, tambahan paprika. Buat apa paprika itu? Nah, next. Next paket D. Paket D kita dapat chicken teriyaki, kemudian dapat epi furai, lalu ada 2 egg chicken roll. Oke, begini bentukannya untuk chicken teriyakinya. Untuk chicken, gue malah lebih merasa lebih enak chicken yakiniku dibandingkan chicken teriyaki. Kalau chicken teriyaki ini kayak kurang cocok aja ya, rasa manisnya. Beda deh sama yang beef teriyaki. Nah, meh. Dan ini chicken roll. Mau ya? Ayo fry. Overall ini biasa banget. Chicken teriyaki gak begitu nikmat dibandingin beef teriyaki. Kalau misalnya goreng-gorengannya, masanya itu lebih banyak yang paket C. Dan ini, kayak gue bilang tadi, ebi mahal, jadi lu cuma dapet 1. Dan sedangkan lu cuma dapet egg chicken rollnya 2. Harusnya, kalau egg chicken rollnya 3, gue masih akan lebih menghargai. Tapi ini harganya 51.500 ya, dibandingin sama yang paket A sama paket C, ini lebih murah. Tapi mending gue bayar 58.000, tapi dapat 3 egg chicken roll. Menurut gue seperti itu. Jadi ini gue kasih 7,5 aja. Ya. Oke, jadi gue udah selesai nge-review paket A, B, C, dan D dari Hokben. Dan menurut gue paket ini yang paling gak fair ya. Dimana dia dapat 4 gorengannya, dan lu juga dapat beef teriyaki. Jadi udah pasti lu tuh diarahin buat beli yang ini sebenarnya. Sama kayak Hokahema 3, lu kan dipilih untuk yang nomor 3. Dan paket C ini ya jauh lebih enak dibanding yang lain, dan kita dapat gorengannya 4 dengan harga 58.000. Menurut gua ini yang paling worth it. Nah, gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang mana? Paket A, B, C, atau D? Kalian kirim di kalian kasih tahu di kolom komentar ya. Alright, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa juga bantu gua di Saweria. Oke, ciao.